nyalakan air ke sini. Kita bangun Olimpik dulu di sini biar tambah mahal. Ayo loncat, loncat. Tidak nyala lagi, marbelnya dicolong. Masih tidak mau loncat. Bagus. Halo semuanya, balik lagi di channel AS15. Kali ini gue mau bikin gameplaynya kartu jadul ya. Gue bisa bilang sih ini lumayan jadul. Ini rilisnya gue lupa sih tahun berapa, entah. Kalau gak 2019 kayaknya 2018 deh kartu ini ya. Si Swimsuit Catherine. Dia itu skillnya, skill pertamanya itu saat lawan menghampiri 77% langsung lempar ke area terbar. Itu sejenis itu ya, Wrong Deadbook atau WGB yang sekarang tuh udah gak terlalu populer ya. Pendan loncat-loncat ini dulu tuh populer banget ya. Pendan bakru itu pendan loncat-loncat. Jadi kalau lawan ngabir kita bakal dilempar ke landmark termahal. Sekarang sih udah gak terlalu berguna sih ya. Dan itu juga ada versi gemnya ya, gemnya yang bisa nambahin 10%. Tapi ini gua gak pakein sih. Sebenarnya kalau pakai gem itu yang nambah 10% ini bisa jadi 87% ya lempar gedungnya. Tapi gua gak pakein, kayak gak apa-apa. Buat skill keduanya itu saat tiba di blok sudut, kita bisa pilih pindah ke area spesial atau ke blok sudut yang lain. Sama ada tingkatkan biaya sewa sampai maksimal 200%, itu sejenis boneka ya. Sebenarnya secara skill sih ini kartu tuh cocoknya main di map itu ya, map yang udah lumayan jadul juga. Itu map Water City yang kebetulan juga gua udah lama banget gak pernah main di map itu ya, map Water. Jadi kan ini gua pengen nyoba kartu ini, kartu jadul ini main di Water City gitu, mengenang zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu tuh bangkrutannya di map Water gitu, zaman-zamannya lempar-lempar ya pakai guidebook ataupun pendek-pendek sejenis yang skillnya itu ngelempar lawan. Oke, buat setnya sih gue pakein set pendek yang lumayan baru sih ya. Pakeinnya helm defense, impenetrable. Terus ada pirate king bear. Ini sebenarnya nabrak sih sama skill bawaannya ya, karena juga udah ningkatin sewa. Tapi gak apa-apa karena gue pakai ini tuh buat ambil skillnya yang itu ya. Kalau lawan ngincer karya kunci bakal bebas sewanya gak aktif. Terus pakai ini, spaceship ini buat bikin landmark sekaligus bikin kunci-kuncinya, mahalin landmark. Sama terakhir pakai black hole core ya. Oke, langsung aja kita lanjut gas ke map Water City. A few moments later. Oke, kita langsung start. Sumpah nungguin lawan di map ini tuh lama banget, jir. Kayaknya udah nggak ada yang minat ya main di map Water, sumpah. Dari tadi gue nunggu, ini hampir 10 menit kayaknya gue nunggu jir. Baru dapat lawan loh. Siap. Lawannya dapat Momo ya. Serpent ini standar pakai Fastback. Tidak apa-apa, gue pakai kunci-kunci. Pakai red kunci ya. Terus ketemu Fed pakai guidebook yang ini pendant andalannya di map Water sih. Burung guidebook, siap. Jalannya terakhir kita. Oke, dia ngambil apa tadi? Teturi satu, siap. Pindah ke lain, skillnya menyalainya yang nonton siapa nih? Awesome. Oke, ya nonton. Siap. 8. Oh, pendant ginian, pendant jadul nyala loh. Oke. 10. Rebut area, turis paling rebut. Oke, defense-nya nyala. Defense bawaannya itu ya. Kita bisa 12, coba 12 aja deh. 12. Oke, dapat 12. Ini sih sepertinya bakalan gampang ya ngelawan mereka ya. Jangan diremehin dulu pak, tapi jangan diremehin dulu, nanti ngeremeh-ngeremehin lawan gua yang lolos lagi. Sebentar, kita coba 10 aja. Tadi menyimpan double kan? Tadi sepertinya menyimpan double ya. Jadi kita 10 aja, ini masih double. Aduh kok malah 12, ngapain? Kenapa 12? Ini kota gua kenapa item gini dah? Perasaan gak dapet, gak ada kena efek itu dah, gak kena efek lawan kok dapet jadi itu gini, kenapa anjir? Kita lihat lawannya kemana, oke dia pilih pindah ke area spesial, ke area gym maksudnya. Udah los aja, udah los. Udah los. Ini kalau dia menang bisa pindah ke, ah los kan? Dibilangin udahan kok gak percaya. Oke, dia ngeroll nih kemana. Ini juga harus mikir-mikir turis juga ya. Harus mikir-mikir turis. Jangan asal main-main aja, nanti kena cambek turis.
Oke, apalagi sirkuit ini bahaya nih. Sirkuit bisa itu ya, ngecat kota pakai apa namanya, batu gunting kertas. Ke-10. Gua nggak mau nyalain air, nanti kalau nggak nyala berarti ya, kita ambil kota termahal dulu, bangun 3, semoga nyala. Oke, mantap. Mantap. Black hole-nya taruh di turis saja deh. Momo jalan. Momo ini kan kalau nggak salah kartu gratisan ya dari Star Candy ya teman-teman. Kita dapat 10. Oke, siap. Angin topan ya. Oke, diserang kotanya Fate. Kita di sini ngambil 12 ya. 12. Nah kan ngambil turis nih si anjay. Udah gua duga ini ngambil turis pasti. Lo ngapain 5 bapak? Kena lempar. Nah skill jagungnya nyala dong, kena lempar dia. Tapi ini bukan area itu loh, bukan area. Oh 135, bukan area kunci ya padahal. Dan bukan area kunci, kita ke 10 deh. Sekarang kita ngetes nih skillnya yang namanya guidebook WGB. Kita nyalakan air ke sini, bangun kota 3 aja. Enggak nyala, lempar. Sebentar dia nyolong marble kita dulu. Dibayar, ngambil alih, bangun lempar. Enggak dilempar, siap. Enggak dilempar loh, enggak nyala. 2. Oke, dapat. Percobaan kedua. Ke sini deh. Kita coba si Momo nih sekarang. Oke, enggak nyala lagi kalau enggak kelempar. Diambil alih lagi nih. Kan beneran enggak kelempar loh. Ih. Tadi aja waktu enggak gua sengajain malah nyala. Diambil alih lagi nih, Pak. Cuma 2 kali bontos, 77% itu gede loh dia. Gak kelempar 2 kali loh. Oke, masih bisa jalan ya. Bentar deh. Ini gua gak bisa ngambil double sih. Kalau double nanti ke itu. Apa ini? 11 ya, 11. 11. Aduh, dapetnya 9 lagi. Oke, ke sini. Ini deh. Ah bingung. 2 kali lho pak, gak nyala lho. Pakai kartu kerja dulu kita gini lho. Kena kerjain, dikerjain GM gitu. Skillnya kadang sering gak nyala. Padahal persentasenya gede gitu. Seolah-olah GMnya ngomong udah itu kerja dulu gak usah dipakai gitu. Makanya kartu baru aja. Seolah-olah tuh ngomong gitu pak. Nah kan pindahnya ke turis lagi nih si kampret ini mau nyuri turis nih. 10 siap. Awas kok nanti gua lempar loh pak. Bentar. Ini kalau gua kesini bisa gak sih? 12. Aduh dapatnya 11. Semoga pindah kemana aja atau nyalakan air. Aduh nanti gua dipindahin kesini dong. Duh. Oke, 9. Lihat aja nih si Fed pasti pindahnya ke sini, Pak. Gak dapat 12-nya sih. Pilih pindah lainnya nyala. Apakah akan dia pindah? Sepertinya tidak. Pilih nah. Oh, lebih memilih ngambil itu, siap. Mahal dia. Gak tahu ini dia mau ngincer main apa sih. Kok malah lebih milih ke situ loh. Berapa ini pak? Bingung gua juga. 2 deh. Aduh kok 6. Malah gue yang dilempar anjay. 46 gak usah. Malah gue yang dilempar dong kan gini kan. Malah gue yang mau tewas. Tolong. Masih cukup. Oke awas lo. Awas lo si Fat, nanti gue bales lo. Kok bisa gitu loh. 4. Nah mamam. Kita dapat tambahan duit. Oke.
aduh kurang maksimal ya itunya, efek itu apa, ah mantap pinjaman, efek tingkatkan sewanya kurang maksimal, soalnya kita baru punya 2 kota, kalau pengen maksimal paling nggak punya 4 kota. Waduh menewaskan, ah skill pindahnya nyala, bagus bagus, gue pengennya gitu aja biar dia harus bangkrutnya bangkrut ke kita ini, biar harganya tambah banyak. Ayo Momo harus kita bangkrutin, jangan sampai dia bangkrut ke landmarknya si Pet. Oke pindah dalam land, mau kemana lo? Oke nyalakan air, siap, mana? Bagus bagus, masih ngerol kan? Oke 2, nah mamam lo abis ini 2-12 nih, nah 12, ah mantap, nyalakan air kesini saja biar tambah mahal, kita ambil dulu kotanya si Momo. 12M masih cukup dong, gak usah dipakai Angel, kita ambil alih, bangun landmark, black hole nya taruh sini, ayo loncat lo, loncat, masih gak mau loncat dong, gak mau loncat lo, sebentar sebentar, 11 deh 11, masih gak mau loncat 3 kali pak boncos lo, 3 kali boncos jir. Black hole-nya taruh sini. Ah, GM gitu dah. 77% lonjir 3 kali, jir. Bisa gitu ya, bisa gitu loh. Yuk, mana anjir? Tujuh lah, mantap. Diam-diam aja di situ loh. Diam-diam aja di situ. 10. Oke mantap, kita nyalakan air ke sini saja, ayo loncat loncat, nah akhirnya loncat kau, tapi kok kalau loncatnya ke situ jir, ini kan murah, enggak loncat yang ini lo, ada itunya, tuh kan dia enggak bangkrut gede dong kalau loncatnya, kenapa kok kota murah ya. Sebenernya kayaknya tadi kota mahal cuma kena fake-fake gitu sih. Ini ayo nyanyo, nyalakan air kesini, kita bangun Olympic dulu di sini biar tambah mahal, ayo loncat loncat, tidak nyala lagi, marginnya dicolong, masih tidak mau loncat, bagus bagus lo, gak loncat lo, nggak loncat loh. Pindah kemana aja dia, pindah ke sini lah kan, dinyalain tuh, ah ngambilnya turis lagi jir, si kampret, nggak usah. Oke untung kita jalan nih, 8 atau 6 ayo, oke untung dapat 6, kita amanin dulu turisnya, bahaya anjir kena kambing turis loh, nyebelin deh ini sih, satu ini. Oke siap pindahnya, nyala mulu lagi pindah selainnya anjir, pindah selainnya nyala mulu loh, ngambil dua nih, oke itunya nyala, jadi lo gak bisa ngambil dua loh, kemana lo, kemana kemana ya, 9 dinyalain nih airnya nih, airnya dinyalain. Oh, gitu mainnya ya. Gitu mainnya. 2. Oke, dapat 2. Dapatnya bagus lah. Nah, pindah kemana saja sini. Mau nge-land dia loh. Sinilah gua tabrak nih. Enggak usah. Enggak mau tahu, pokoknya harus kelempar lo ya. Lempar sini, ah mamam mamam
akhirnya kena kan lo. Ah. Ngelawan gituan doang lo susah anjir di map ginian ya. Udah terlalu old mapnya, udah enggak metanya sekarang gitu lo. Ya udah gitu aja ya buat gameplaynya kartu jadul si Swimsuit Catherine. Kalau buat main seru-seruan kayak tadi sih ya masih oke lah ya, main seru-seruan di map jadul kayak Water City itu. Tapi sumpah sih gue tadi random matching mau nyari lawan di map itu tuh sumpah lama banget. Gak ketemu-ketemu pahlawannya pak di Water City ya, gak ada yang mau main di sana kayaknya. Orang-orang kayaknya lebih prefer main di itu ya map baru kayak Arena, Crafter Fighter gitu-gitu. Ya tapi kalau buat main seru-seruan doang masih oke sih ya si Swimsuit Catherine. Mengenang masa-masa dulu ya main bangkrutan di map Water City. Ya udah buat videonya sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.